Peace up. A-Town Down. Persija Jakarta mendapat hasil minor saat bertemu Selangor FA di laga uji coba pada Kamis, 6 September 2018. Macan Kemayoran takluk dengan skor tipis 1-2. Laga yang digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, kedua tim tampil dengan terbuka sejak awal laga. Tim tuan rumah tertinggal lebih dulu di menit ke-35 melalui gol dari Shan Yudzin. Persija merespons dan menyeimbangkan kedudukan 4 menit berselang melalui titik putih. Marco Simic yang menjadi Alkojo mampu menuntaskan tugasnya dengan maksimal. Di babak kedua, tim tamu mengambil alih serangan dan akhirnya mampu unggul di menit jelang akhir laga. Rufino Sergova mencetak gol di menit ke-91. Berikut fakta-fakta menarik setelah Persija dipermalukan Selangor FA, seperti dilansir berbagai sumber. 1. Gol Simic ke gawang Selangor FA sekaligus memutus catatan minornya. Terakhir kali dia mencetak gol ketika menghadapi Arema FC di pekan ke-19 Liga 1. 2. Persija sudah melakoni 2 laga uji coba dan belum meraih kemenangan. Sebelumnya Macan Kemayoran menghadapi Bayangkara FC dan berakhir dengan skor imbang 1-1. 3. Terakhir kali Persija kebobolan 2 gol ketika menghadapi Bali United di ajang Liga 1, 17 Juli 2018 lalu. 4. Persija sudah 3 kali tanpa kemenangan di berbagai ajang, dengan rincian 1 kekalahan dan 2 hasil imbang.